com o pé direito, bateu, Halo semuanya, hai, balik lagi sama aku Ahmad Sam Maulana. Kita bermain di hari pertandingan ke-9 di kampanye 6 PEL 2021. Dan semoga di hari ini kita bisa menang di hari yang ke-9 ini ya teman-teman. Kita cek dulu siapa lawan sekarang. Oh, sama-sama MU dan namanya ngejek dong, musuh gue pro. Oke lah kalau gitu, semoga kita bisa menang. Karena dia omongannya kayak gitu adalah doa ya teman-teman. Oh, pakai Fernando Santos 4-3-3. Siapa itu depan itu? Dwyer Keogh ya atau Andy Cole itu? Sama Sterling kanan kiri itu siapa itu? Oke lah kalau gitu nggak usah banyak lama, langsung kita gaskun. Dan semoga kita bisa menang sesuai dengan namanya itu, musuh gue pro. Biar kapok itu dia itu namanya. Hari pertandingan yang ke-9 ini sesama MU akan menghadapi di tempat kita. Kita sebagai tim tuan rumah. Dan babak pertama pun dimulai, MU sesama MU. Tapi namanya yang satunya musuh gue. Oh, amin, semoga kita pro ya. Langsung Shaw. Shaw langsung umpan ke Bruno. Bruno. Oh, tidak, sayang sekali. Endiko langsung balik ke Locatelli. Sterling. Wow, one touch, 1-2, 1-2, 1-2. Oke. Tutup Shaw. Nice, bagus sekali Shaw. Langsung Rashford, ayo Rashford, maju, awas Locatelli itu. Awas, langsung pan ke Ronaldo, balik lagi ke Pogba. Aduh, Pogba langsung ke Ronaldo. Ronaldo, ayo umpan. Bruno, aduh, sayang sekali masih terlalu melebar. Untung aja kamu ya. MU yang satunya langsung dipegang sama Bizot itu. Tendangannya itu terlalu lama. Greenwood masih dipegang sama Asensio. Ayo Bruno umpan ke Rashford, awas Danilo, awas. Oh, sayang sekali umpanannya langsung diblok sama tim musuh. Langsung awas Sterling, jaga itu Sterling, jaga, awas Andy Cole, awas. Ayo Ronaldo turun langsung kena. Aduh, gak kena ke Matic dong Dias. Lu kok bisa-bisanya itu lo. Lepas tuh lo Varan, gimana sih itu? Awas, pegang. Awas. Dan untung aja bolanya kena ke kita. Pogba, Rashford, ayo Rashford maju. Pogba, ayo umpan langsung ke Rashford. Ayo Rashford, jangan pakai lama GPL. Awas. Ngliuk, umpan ke Bruno. Aduh, langsung diblok dong sama backnya lawan ini. Maguire. Please, kamu jangan lawak ya Maguire ya. Jangan maju-maju. Ayo cepat balik ke posisimu Maguire. Balik lagi umpan ke Varan. Sip. Nice. Ayo kita cari peluang di tempat lain. Ayo, bisakah? Umpan. Greenwood. Awas Greenwood, ada Makelele. Aduh, Makelele ini terlalu kuat. Memang dari dulu udah terkenal kuatnya itu. Tapi kok bisa-bisanya ditaruh di sebelah kiri itu Makelele itu. Greenwood, kamu tuh masih bocil. Gak kuat ternyata body balancemu sama Makelele. Sudah OP itu dia itu Makelele itu. Bukan Macarena. Ayo awas. Ini kita harus bisa menjaga peluang ya teman-teman, untuk bisa mencetak satu gol. Bisakah langsung nendang. Langsung dong ditepi sama si Bizot. Nice sekali kamu bisakah tendanganmu. Tak kira gak bisa kenceng, ternyata kenceng juga kamu. Awas Pogba umpan ke Ronaldo tembak langsung. Langsung ditutup down, diblok sama backnya lawan, dari back Manchester United lawan. Padahal itu tendangan keras loh dari Ronaldo, langsung diblok kayak gitu. Langsung kita mendapatkan sepakan pojok dari Bruno langsung. Ayo Ronaldo, ayo. Aduh, ternyata bolanya masih terlalu seperti pisang tapi tidak bisa masuk ke dalam gawangnya Bizot. Untung sekali kamu ya.
Pas Tony megang bola, ayo kita pressing. Awas, tenang dulu. Kita harus menjaga stamina biar enggak terlalu kecapean, oke? Bastoni langsung long ball. Bastoni, ayo Bisaka, cekat, aduh Bisaka, kenapa sih kamu itu Bisaka, langsung dipegang sama Dias sekarang. Ayo Bruno, tutup Dias, tenang, aduh pinter sekali kamu Dias, tutup, awas, bagus sekali penyelamatan dari De Gea, cantik sekali. Untung saja tendangan dari Dias masih bisa ditepis sama De Gea. Nice, kiper ini sangat bagus sekali. Langsung tak kasih gaji tinggi kamu De Gea. Sekarang ayo tutup Matic, tutup. Awas, Shaw. Langsung Bruno. Nice. Awas. Tenang. Langsung ke Greenwood. Ayo Greenwood, kamu larinya jangan lama dulu, kan kena ke Makelele kan. Locatelli sekarang megang Dias. Tutup, awas Asensio. Aduh, tackling yang sia-sia sekali ini buat Bruno, langsung kena kartu kuning dong dari wasit gondol. Wasit misterius ini kok tiba-tiba datang tapi di tengah pertandingan menghilang bagaikan tuyul. Aduh, Bruno. Eman langsung kena kartu kuning. Awas nih Locatelli ngambil. Langsung kita tutup, ayo tutup Shaw, tutup Bruno, tutup. Untung saja tendangannya dari pemain lawan masih terlalu melebar dari gawang kita. Kita lihat statistiknya, kita kalah. Kita 48%, musuhnya 52%. Shotnya pun lebih banyak mereka 3, kita masih 2, tapi on targetnya sama-sama 1. Boleh diadu lah, adu mekanik ini. Oke lah kalau kayak gitu kita langsung lanjutkan ke babak kedua ya, dan kita bisa menambah keunggulan, bisa menambah gol supaya kita bisa menang, dapat 3 poin, oke? Kita gaskan. Ayo sini, ayo. Kan kemana Makelele itu padahal enak loh. Kenapa enggak taruh di DMF aja, kok taruh di back kiri untuk musuh ini? Kalau aku dapat Makelele aku taruh DMF. Awas. Aduh. Gak fokus dong, untung saja De Gea langsung menepis, untung saja. Duh, kurang fokus ini sampai anakku ini. Umpan ke Pogba, ayo Pogba cari ruang dulu. Ayo Shaw, bentar, tenang. Kita harus tenang kalau ingin nah ini loh. Aduh, Bruno masih kalah kamu ternyata body balance-nya. Ayo, Pogba umpan balik lagi ke Matic. Tenang dulu. Kita harus tenang. Bermainnya wancu dulu. Aduh, padahal ndak umpan ke sana lo, ngapain sih kok salah umpan ke Ronaldo, padahal ngumpannya ke Greenwood tambah diarahkan ke Ronaldo. Aneh-aneh aja ini. Ono wae. Aduh. Jadi offset deh. Ayo tutup. Mau arah kemana kamu Bizon? Sundul Varane. Langsung Pogba tutup itu pergerakannya. Nice, bagus. Umpan ke Shaw. Ayo Shaw cari peluang. Ayo maju. Ayo Locatelli sini. Aduh, ternyata bolanya masih bisa direbut sama Locatelli dong. Do Shaw ini, kamu itu kurang liuk. Tutup itu Sterling, tutup. Bagus sekali Shaw, langsung ditutup. Nice, langsung ditutup Sterling, gak bisa berkutik, kamu tak kantongi sama Shaw. Oh, pihak musuh ganti itu. Continue Vieira. Wow, body balance-nya kuat-kuat sekali itu musuhnya itu. Ayo tutup Shaw, tutup Danilo itu. Aduh Matic, awas. Nice Bruno. Ayo Pogba cari peluang, langsung maju. Ayo Rashford. Ayo Rashford lari. Kecoh. Aduh, masih kena dong kecoh-kecohannya dari Bastoni. Kamu ini Rashford. Aduh, mandul banget, underperform banget sih. Alah. Ayo tutup. Aduh. Dias bisa menembak dong, langsung bolanya dimasukkan ke dalam gawangnya De Gea. Aduh, backnya MU ini kok pada lawa ini. Maguire, Varane, Matic. Aduh, kenapa kok
gagal ini loh menjaga marking si Dias ini. Padahal bola itu masih sempat lepas. Kenapa enggak langsung direbut itu loh, lo. Aduh, bisa kapun ya, cuma hanya bisa menengok enggak langsung rebut bola. Ngapain itu keliling-keliling kayak gitu itu kamu Dias? Aduh. Ayo kita harus bisa menambah gol ini. Walaupun kita tidak bisa menang, tapi setidaknya seri lah, harus mendapatkan 1 poin. Jangan membuat saya malu, oke? Aduh, salah umpan deh. Bolanya langsung dibuang sama Makelele, keluar itu. Aduh. Ayo. Lemparan ke dalam bisakah? Oh, Traore ganti Asensio. Pogba langsung. Aduh Pogba kamu terlalu lama. Ayo Matic. Bentar, tenang. Pogba. Tenang. Transfer. Langsung. Aduh, Ronaldo kamu kenapa kok bisa kalah sih? Body balance-mu. Aduh. Langsung musuh wancu dong Vieira. Ayo saut tutup Vieira. Tutup. Please tutup. Dias. Aduh, Dias lagi ngebobolin MU yang kedua kalinya. Dias. Aduh, kok bisa-bisanya enggak langsung ditutup itu loh. Saw langsung dong. Maguire pun aduh, langsung tempat kosong dong. Langsung diambil peluangnya sama Dias. Telah itu tuh. Loh, itu tambahan jongkok itu. Andy Cole itu. Aduh. Varane sama Maguire ini ngapain aja itu kok bisa-bisanya lolos itu loh. Ronaldo, aduh ini. Menit 84 ini bisa apa enggak ini? Danilo diganti. Oke, ayo please lah, harus mencetak 1 gol lah. Jangan malu-maluin masa kalah 2-0 ini. Menit 86, hal yang mustahil untuk menambah 2 gol ini kayak gini nih. Setidaknya 1 gol aja lah biar nambah-nambah. Ayo Pogba. Aduh, Makalele langsung ditepis dong tendangannya Pogba sama si Bizot. Dias megang bola sekarang ini, pasti man of the match-nya ini dia ini. Aduh, ayo tutup tuh Maguire. Please jangan lawak. De Gea untung saja De Gea. Enggak buat malu MU, enggak buat malu kita kalah. Nya besar untung aja masih kebobolan 2 ini. Nice, bagus sekali De Gea. Cocok kamu ini. De Gea ini harus kasih gaji yang paling tinggi ini. Kerja keras bagai kuda. Kerjanya udah terlalu ekstra ini De Gea ini. Gara-gara mendapatkan back-back lawak ini. Back kita masih lawak. Locatelli ngambil sepak pojok. Maguire langsung digagalkan. Ayo please. Ayo Greenwood. Ayo maju Greenwood. Aduh. Akhirnya pertandingan pun selesai. Dan kita kena ejek kalah. Musuh gue pro. Tapi kita kalah 2-0. Dan penguasaan bola pun kita 49 naik 1%. Musuhnya 51%. Peluang kita pun aja kalah banyak. Mereka aja 7, kita cuma hanya 3. Benar-benar kalah ini pertandingan ini. Aduh, sangat-sangat mengecewakan sekali. Kita harus mengakui kekalahan dari pihak musuh. Dan kita lihat peluangnya ini menit pertama, menit ke-20 babak pertama. Dias untung saja ini enggak gol. Tapi akhirnya dia ngegolin 2 dong di babak kedua. Haruskah aku sedih? Ya memang harus sedih. Ini peluang dari Bisaka yang nempak langsung ini. Tapi sayang sekali masih bisa ditepis itu sama si Bizot itu. Tendangannya dari Bisaka itu. Aduh, ini peluangnya dari Ronaldo juga. Yang masih kena backnya lawan ini. Akhirnya keluar di menit 33. Ini peluang dari Dias ini. Sepertinya ini pihak dari musuh ini, Dias ini yang paling berbahaya ini. Ngacir loh kemana-mana ini loh dia. Sampai akhirnya bisa memberikan 2 gol untuk pihak musuh ini. Ini juga Bruno dapat kartu kuning. Aduh. Memalukan sekali nggak mendapatkan gol tapi mendapatkan kartu kuning. Ini peluangnya pun dari Andy Cole. Langsung kita lihat terus. Untung aja nggak masuk gawang ini di babak yang pertama ini. Tapi babak yang kedua kita kebobolan 2 gol. Aduh. Kok bisa ini? Ini peluang juga ini dari Andy Cole ini. Langsung ditutup dan ditepis sama si De Gea. Ini
yang gol pertama benar-benar blunder dari para back Manchester United sama Matic, karena benar-benar pinter sekali ngecoh dia sini sampai muter-muter tuh di tiang bendera itu. Duh, kok bisa-bisanya nggak ditutup langsung si Maguire, nggak mau ngapain Matic sama Varane itu. Aduh, Bruno itu kok salah posisi tuh. Ini pun yang kedua, gol kedua pun kita lihat dari Shaw pun masih kurang memarking, dari Vieira kalah body balance-nya, dan juga kita lihat dari Maguire pun nggak melihat. Ini pun peluang dari Pogba, peluang kita yang terakhir, dan ternyata bolanya bisa ditepis sama si Bizot. Wow 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 wow, sangat cantik sekali permainan kali ini, tapi kita harus kalah mengalahi keunggulan. Ini pun terakhir dari mereka, si Andy Cole nendang tapi langsung ditepis sama De Gea. Sangat-sangat mengecewakan sekali di pertandingan kali ini. Kita harus mengakui kekalahan 2-0 dari tim tamu, musuh gue pro. Oke, okay. Okay lah kalau gitu, sarkasmu terlalu berlebihan bro bro. Dan nilai rendah Greenwood, Bisakah sama Maguire sepertinya harus benar-benar dibuang itu. Mereka semua itu useless banget, seharusnya dibuang mereka itu. Aduh aduh aduh, tapi berhubung itu pemainnya Manchester United, jadi nggak bisa kita buang ya, sesuailah dengan formasinya. Dan kita masih mendapatkan 13 poin, nggak nambah karena kita kalah kali ini ya temen-temen, dari tim MU lain, dari Diaz. Sangat mengerikan sekali, kita nggak nambah poinnya, tapi kita udah bisa lolos di kampanye yang ketujuh karena dan melewati 8, dan kartu merah kartu kuningnya Bruno membuat match selanjutnya kita gak bisa pakai Bruno ya teman-teman. Oke, semoga besok di pertandingan yang ke-10 kita bisa menang di pertandingan terakhir ya teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe, di like juga, dan di share ya teman-teman. Kalau kalian ingin main bareng bisa DM ataupun komen di Instagram ya, atau di YouTube ini ya. Terima kasih semuanya, dadah, bye bye.